masih di debat kandidat Gubernur DKI Jakarta, dan di bagian terakhir saya akan menanyakan mengenai quick win atau hal yang paling cepat konkret dapat segera dilaksanakan setelah masing-masing dari mereka salah satunya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan mulai dari Pak Hendarji, kemudian Pak Alex, Pak Hidayat, Pak Faisal Basri. Silakan. Ya, di samping mengatasi kemacetan dan banjir, prioritas saya adalah membersihkan kumis. Jadi kumis itu, apa itu harus Pak dibersihkan, kumuh dan miskin. Oh. 267 kelurahan itu ada darah kumuh semuanya, termasuk lokasi ini kumuh. Ya. Ini coba kotoran berhamburan. Itu harusnya tidak tumbuh rumput. Tumbuh rumput berarti tidak ada perawatan. Di sana harusnya ada rumput, tidak ada rumput. Jadi hidup itu kebalik-balik. Ya. Ini belum mulai lihat, kita lihat lagi nanti MCK. Ya. Nanti MCK kita lihat betapa kumuhnya. Ya. Kemudian kemiskinan. Di 267 kelurahan itu selalu ada orang yang pendapatannya 300 ribu. Berarti kemiskinan ini juga mewadahi 267 kelurahan. Oleh karena itu kalau saya jadi gubernur, 2 tahun tidak ada pengangguran. Peningkatan pendapatan per kapita naik. Untuk itu seluruh fasilitas publik akan saya perbaiki. Pelayanan publik juga? Fasilitas publik diperbaiki, baru ada pelayanan publik yang baik. Tanpa membangun, memperbaiki fasilitas publik, tidak mungkin ada pelayanan publik yang baik. Pasar tradisional saya kembangkan. UKM saya kembangkan. Ada 17 kementerian yang bisa membackup UKM itu. Baik. Kemudian kaki lima saya tata kembali. Gelandangan pengemis saya lakukan rehabilitasi sosial. Perumahan disiapkan dengan anggaran yang ada. Apabila anggaran itu tidak tercukupi, saya juga akan bekerja sama dengan LSM dalam rangka pendampingan dan juga mendapatkan bantuan dari Bank Dunia. Dengan demikian, maka kekurangan-kekurangan di dalam mengatasi kemiskinan itu bisa diatasi. Baik, sekarang boleh sehingga saya pindah. Kumuh dan miskin, kumis itu harus dibersihkan. Silakan, Pak Alex. Iya, di antara kita berempat ini cuma saya yang pakai kumis. Saya bukan saya maksudnya. Jadi kalau kita sederhana saja seperti yang sudah diperkenalkan, disosialisasikan selama ini, 3 tahun bisa. 3 tahun kita atasi banjir, atasi macet. Kemudian bikin aman Jakarta dalam waktu paling lama 1 tahun. Dan yang paling cepat, 1 hari sejak dilantik, diberlakukan sekolah gratis dari SD, SMP, SMU, Ibtidaiyah, Tsanawiyah. Gratis SPP-nya aja alia, atau buku-bukunya? Kalau juga, SPP Pak? Sudah gratis, Bu. Ya, udah. SPP sudah selama ini kan bos itu. Tapi ada banyak pungutan lain. Nah, itu yang diambil alih oleh pemerintah. Dan juga berobat gratis bagi seluruh rakyat Jakarta 1 hari sejak dilantik. Hari pertama. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Tentu saja pemerintah memang harus melaksanakan peran pelayanan dan juga sekaligus peran kesejahteraan bagi warganya. Itulah karenanya di antara quick win yang kami programkan adalah meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan pertama terkait dengan masalah pengobatan gratis. Ya, kita juga mempunyai program pengobatan gratis, bukan hanya gratis saja tapi juga gratis yang bermartabat. Karena kemarin rakyat Jakarta yang miskin yang katanya gratis tapi untuk mendapatkan SKTM di pingpong sana kemari, berobat juga di pingpong sana kemari. Kemudian rumah sakitnya kalau akan mengklaim harga pengobatan juga di pingpong dan itu menjadi susah. Jadi itu tidak lagi. Jadi harus gratis tapi juga bermartabat. Bermartabat bagi rakyat yang berobat juga bermartabat bagi rumah sakit yang akan mengklaim. Nomor 2 kita juga punya program untuk penguatan lembaga pelayanan di tingkat akar rumput, yaitu apakah namanya RT, RW, lurah, PAUD, PKK, guru ngaji, dan pejumantik, dan segala yang berada di tingkat lapangan itu kita harus meningkatkan kualitas pelayanan mereka dengan meningkatkan anggaran operasional mereka. Kadang-kadang disebutkan bahwa kalau kami jadi maka dana tunjangan kesejahteraan itu akan dihapuskan. Terbalik, yang akan kami hapuskan memang yaitu kedolimannya. Kami akan menghadirkan hal yang menghadirkan peningkatan pelayanan. Misalnya, dana penguatan kelurahan kemarin baru 3 miliar akan kita naikkan menjadi 4 miliar. Dari dana PMK dari 543 miliar menjadi 1 miliar. Juga dengan demikian
kami juga harus pasti meningkatkan anggaran untuk kesehatan. Baik. Dari 600 miliar jadi 1 triliun rupiah. Baik, terima kasih Pak Faisal Basri. Kalau quick win itu kira-kira Mbak Uni ingin berapa lama gitu, secepat apa? Secepatnya, karena tentu rakyat DKI ingin segera melihat perubahan. Kalau memang ada perjanjian, ya. Cepat-cepatnya pertama adalah tentu saja yang paling dirasakan kemacetan, dan quick win yang kita bisa lakukan untuk kemacetan adalah manajemen lalu lintas. Jadi saya bayangkan dari Ragunan ini sampai ke Kuningan, sampai perapatan Kuningan itu satu arah, insya Allah kemacetannya bisa turun 50% itu. Di satu arah ruang, sepanjang hari? Sepanjang hari. Kemudian kalau mau balik lagi, lewat Pasar Minggu, satu arah lagi ke arah Pasar Minggunya. Kalau orang kaya yang gak mau repot gitu kan, wah nanti muternya jauh, ya naik Transjakarta gitu kan. Jadi saya membantu Transjakarta untuk mendorong makin banyak orang lewat Transjakarta. Itu rada radikal memang, tapi di Surabaya terbukti ampuh, di Bandung juga lumayan ampuh. Jadi kita gak usah studi banding ke luar negeri, ya. Kita harus siap dengan apa yang jadi gak usah belajar-belajar lagi. Baik. Kemudian yang kedua, ya kalau mau pakai angkutan umum, gubernurnya sendiri yang harus memulainya, dan gubernur sangat ingin dan bertekad untuk dua kali dalam seminggu naik transportasi umum apapun. Jadi kasih contoh, jangan pakai ngoek-ngoek itu. Ya kalau gubernurnya gitu nggak peduli dengan kemacetan dong. Yeah. Itu di bidang kemacetan. Kemudian kedua, tender. Saya hakul yakin korupsi di Jakarta ini luar biasa besar. Tender di semua bidang? Di semua bidang, procurement ya, pengadaan pemerintah ini, banyak sekali perusahaan yang kalah melulu tapi kaya-kaya gitu, aneh. Jadi uang kalah. Dan ketiga adalah fakta integritas. Itu yang bisa dilakukan hari itu juga, ya, terhadap seluruh pegawai Pemda untuk memperbarui tekad agar korupsi kita bisa lawan, masa lalu kita tinggalkan, kita memulai era baru, tidak ada dendam, tidak ada apa, harus mulai dari dengan era baru, dengan tekad baru, dengan bersih-bersih dari diri kita sendiri. Baik, empat kandidat gubernur yang hari ini tampil dalam debat sudah menyampaikan masing-masing rencananya. Pak Faisal Basri, temanya adalah pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, fakta integritas. Pak Hendarji, kumis, pemberantasan tempat yang kumuh dan kemiskinan. Pak Alex tetap dengan slogan 3 tahun bisa, ya. Dan Pak Hidayat Nur Wahid memilih pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan. Dan itu adalah tema yang nampaknya akan dibawakan selama kampanye. Selamat bersaing secara sehat, Bapak-bapak sekalian, dan juga yang lainnya, keenam-enamnya. Terima kasih Anda sudah menikmati debat kandidat gubernur DKI kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.